Selamat malam teman-teman peserta program Trisula Sosial Marketing. Mohon maaf, kita ada beberapa hari ya jeda. Saya nggak bikin video pengantar lagi. Terakhir ya kita sampai pada materi ke-8 ya. Atau materi hari ke-8. Sekarang kita masuk ke hari ke-9, 10 dan 11 ya. 10, 11. Ya, pada hari ke-9 kita membahas tentang kebijakan privasi dalam Facebook ya, tentang kebijakan-kebijakan dalam beriklan dari Facebook, aturan-aturan Facebook yang harus kita ikuti biar kita itu memahami apa sih aturan-aturan yang perlu kita patuhi selama beriklan ya, karena Facebook ingin kita iklan kita itu tidak mengganggu users, terus penyalahgunaan database atau data prospek seperti itu kita harus setujui dulu ya, kita harus bisa baca kebijakan privasinya. Ada karena ada beberapa kasus ya, ada banyak kasus iklan tidak disetujui, iklan ditolak, iklan tidak terkirim karena ada pelanggaran-pelanggaran kebijakan privasi seperti itu teman-teman. Jadi perlu teman-teman pelajari ya, dibaca baik-baik apa saja aturan-aturan yang perlu dipatuhi. Kemudian di hari berikutnya, di hari ke-10, itu materi kita tentang memasang atau install dan setting WhatsApp Business ya, aplikasi WhatsApp Business. Iya. Kenapa WhatsApp Business? Karena dalam program Trisula ya, WhatsApp masuk ya sebagai alat komunikasi kita. Sudah teman-teman. Panduannya sudah ada. Tinggal teman-teman ikuti ya. Jika ada pertanyaan, langsung di kelas. Kemudian untuk hari ini, di hari ke-11. Materi kita tentang bagaimana membuat link WhatsApp ya, kemudian dipendekkan menggunakan tools seperti Bitly ya. Panduannya juga sudah kita bikinkan, teman-teman tinggal ngikutin. Jika ada kendala, tinggal nanya di kelas, seperti itu, teman-teman ya. Saya pikir cukup untuk pengantar kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.